tepat pada pagi hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka program sosialisasi Baca Jakarta yang diinisiasi atau di sektor itu Kasudin Perpustakaan dan Kearsipan. Dan hari ini beberapa komponen UKPD, kemudian dari PKK, JLPK, dan juga yang memiliki konsen atau fokus untuk bagaimana menunjukkan minat baca ya, dari Petra, dari kelompok TBM, itu kita undang untuk menyusulkan program Baca Jakarta ini. Ini bagian dari KSD di Pagumuju juga, supaya ke depan nanti program ini bisa berhasil dan akhirnya bisa meningkatkan minat baca masyarakat Jakarta, khususnya anak-anak ya yang di bawah usia dari 4 sampai dengan 18 tahun. Ya, harapan saya dan harapan kita semua, mudah-mudahan program ini bisa berhasil dan keinginan Pak Gubernur sebagai kota literasi DKI Jakarta ini akan benar-benar terwujud. Jadi, buku sebagai jendela dunia, buku sebagai tempat kita untuk berinteraksi ya, untuk menimba ilmu dan sebagainya, ini bisa terwujud. Untuk pembahasan rapat tadi, yaitu kita membahas rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi Baca Jakarta tingkat kota administrasi Jakarta Timur tahun 2022. Jam 4 sampai 18 tahun pesertanya dan pendampingnya di atas 18 tahun. Mohon izin untuk targetnya 10.000 per triwulan. Mulai tanggal 18 Januari sampai dengan 18 Februari. Untuk kegiatannya nanti jadi tiap seperti tadi sudah saya paparkan tadi bahwa jadi nanti kan ada peserta dan pendamping. Misalnya dalam satu keluarga nih, dalam satu keluarga itu pesertanya anaknya misalnya 4. Itu pesertanya. Pendampingnya orang tua, boleh orang tua, boleh saudaranya atau boleh apa, yang penting umur lebih dari 18 tahun. Itu dalam keluarga, bisa juga dalam sekolah ataupun komunitas misalnya TBM, RPTRA. Makanya kan kami tadi mengundang dari TBM, dari RPTRA, dari Sudin Distrik ya, karena itu bisa dilaksanakan di sekolah gitu. Nah, ini tadi sudah saya paparkan tema bahan bacaan aku dan lingkungan sekitar, keluarga, teman, sekolah, binatang peliharaan, tanaman peliharaan, dan buku lainnya yang terkait. Harapannya dengan adanya kegiatan ini diharapkan semua warga terutama Jakarta Timur ya akan gemar membaca, menulis ya, jadi jangan mainan HP atau nonton terus gitu, biar lebih budaya baca. Karena untuk menuju kota literasi.